Welcome to my channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Cara mengisi suara pada video di aplikasi editor aplikasi InShot. Yang pertama, langsung masuk ke aplikasi InShot, lalu pilih video baru. Di sini aku pilih video. Di sini videonya berdurasi 10 detik. Lalu di sini ada musik, track, efek, dan welcome rekam. To my channel. Jangan merekam. Lupa like, comment, dan subscribe ada ya. Waktunya 1 2 3. Lalu setelah itu pilih centang. Lalu putar ulang. Lalu bisa menambahkan musik. Saya pilih yang ada di aplikasi InShot. Lalu di sini durasi musik atau tracknya kelebihan, kita bisa split atau potong. Lalu pilih centang. Lalu putar ulang. Setelah itu simpan. Pilih resolusi 720 atau 1080 dan kecepatan frame 30 mbps. Di sini aku pilih yang 1080 ya untuk resolusinya. Lalu ini hasilnya setelah selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Caranya mudah dan gampang kan? Cara mengisi suara di video. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya.